Selamat datang di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian dalam setiap konten Kamis ke depan. Apakah kalian pernah mendengar satu kisah di mana seorang korban pembunuhan mengungkap siapa pelaku pembunuh atas dirinya sendiri? Tentu tidak akan pernah. Kali ini akan gua ceritakan seperti apa yang barusan gua bilang, di mana terdapat sebuah negara yang bernama Australia dan memiliki kisah seorang korban pembunuhan yang mengungkap pembunuhnya sendiri. Ia bernama Fred Fisher. Berikut ceritanya. Frederick George James Fisher lahir pada tanggal 28 Agustus 1792. Pada usia awal 20 tahun, dia adalah seorang penjaga toko. Statusnya belum menikah, tetapi sudah dianggap sebagai seorang ayah dari dua orang anak yang ia rawat sejak kecil dan ia temukan di jalanan. Entah disengaja ataupun tidak, Fred Fisher memperoleh uang kertas palsu melalui bisnisnya, di mana ia ditangkap dan diadili di Sarigold Delivery pada tanggal 26 Juli 1815, dan ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan dideportasi ke Australia. Pada tahun 1822, Fred Fisher telah menjalani setengah dari masa hukumannya, dan ia mengajukan tiket cuti dan izin untuk membeli properti. Di antara properti lainnya, Fred Fisher mengamankan sebuah peternakan di Campbell Town. Dia hidup berdampingan dengan tetangganya yang bernama George Warren. Dia dikenal sebagai seorang pria yang jujur dan rajin. Sehingga pada tahun 1825, Fred Fisher dan seorang tukang kayu lokal bertengkar. Saat itu, ia bertengkar dengan tujuan untuk membela George Warren yang dianggap olehnya bahwa George Warren tidak bersalah. Dari kejadian tersebut, Fred Fisher diganjar oleh hukuman ringan yang mengharuskan ia kembali di penjara. Pada saat ia menjalani masa hukuman di penjara, Fred Fisher merasa khawatir dengan hartanya. Maka ia pun memberikan surat kuasa untuk mengelola seluruh harta kekayaannya dan bisnisnya kepada tetangganya yang dia kenal, dan dia tahu bahwa George Warren adalah seseorang yang jujur. Setelah masa penahanan Frederick Fisher selesai 17 Juni 1826, di malam harinya, Fred Fisher menghilang di rumahnya, yaitu di Campbell Town, dan tidak pernah terlihat lagi. Para tetangga yang ingin melihat dan ingin sekedar menemui Fred Fisher pun menjadi ribut atas hilangnya Fred Fisher. Saat suasana sedang begitu ramai membicarakan kehilangan Fred Fisher yang sangat misterius, tiba-tiba George Warren mengumumkan bahwa Fred Fisher telah berlayar ke Inggris karena dia khawatir tentang tuduhan pemalsuan yang baru-baru ini dibuat terhadapnya. Beberapa warga kota Campbell Town menjadi curiga terhadap George Warren karena 3 minggu setelah menghilangnya Fred Fisher, tiba-tiba ia menjual seluruh kuda dan barang-barang pribadi milik Fred Fisher. Saat itu George mengklaim bahwa Fred Fisher telah menjual kepadanya sebelum dia pergi berlayar. Saat itu, dia kembali dituduh oleh warga. Lalu George Warren berdalih bahwa Fisher telah kembali ke Inggris dan bahwa sebelum berangkat telah memberinya surat kuasa atas properti dan urusan umum yang seharusnya Fred Fisher lakukan. Belakangan ini, Warren mengklaim bahwa Fred Fisher telah menulis kepadanya untuk memberitahu bahwa dia tidak berniat untuk kembali ke Australia dan memberikan pertaniannya kepada George Warren. Pihak kepolisian pada saat itu didesak untuk menangkap George Warren. Sehingga pada tanggal 17 September 1826, George Warren akhirnya ditangkap
atas dugaan pembunuhan Fred Fisher. Worrell mengklaim bahwa dia tidak membunuh Fred Fisher, tetapi empat pria lainnya lah yang sebenarnya telah melakukan kejahatan tersebut. Lalu kemudian keempat pria itu pun ditangkap. Proses investigasi yang dilakukan kurang lebih selama 4 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan rumornya, pada saat itu kasus tersebut sudah sampai akan ditutup. Warga yang mendengar rumor itu merasa kecewa terhadap penanganan kasus tersebut. Pihak kepolisian saat itu menyatakan bahwa mereka telah berupaya untuk menyelesaikannya. Namun bagaimana juga, ini merupakan kasus yang sangat sulit. Karena bukti yang kuat dimiliki oleh George Worrell. Menurut kalian, apakah ini konspirasi? Walaupun empat orang yang dituduh tidak terbukti, seharusnya George Worrell juga dihukum atas tuduhan yang tidak mendasar. Saat itu, sidang untuk putusan hampir akan selesai, dan semua tersangka akan segera dibebaskan karena tidak terbukti. Namun sebelum peradilan saat itu akan berakhir, seorang pria lokal bernama John Hartley memberikan kesaksiannya. Dia masuk ke persidangan dalam keadaan sangat gelisah. Dia memberitahu seluruh orang yang ada di persidangan bahwa ia melihat hantu Fred Fisher duduk di pagar jembatan. Dia menceritakan bahwa hantu itu tidak bercerita ataupun berbicara sepatah kata pun. Hantu Fred hanya menunjuk ke sebuah pedok di luar sungai sebelum hantu Fred akhirnya menghilang. Keterangan tersebut sempat ditolak oleh pihak kepolisian, begitupun dari George Worrell yang menentang keras kesaksian tersebut karena dianggap itu hanyalah halusinasi John Hartley semata. Saat persidangan sedang chaos, hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan melanjutkan investigasi lebih mendalam oleh pihak kepolisian. Cerita berlanjut pada tanggal 25 Oktober 1826, ketika dua orang anak laki-laki melintasi peternakan milik George Worrell, dan mereka melihat ada noda dan bercak darah di pagar dekat sungai. Mereka pun melaporkan penemuan tersebut pada pihak kepolisian. Saat dilakukan investigasi lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan seikat rambut dan beberapa buah gigi ditemukan. Pada saat itu, pihak kepolisian memutuskan untuk memanggil anjing pelacak aborigin dari Liverpool. Ketika menguji air dari genangan air di area tersebut, anjing tersebut seperti menemukan sesuatu. Dan tak lama dari kejadian itu, polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan orang kulit putih dengan tubuh yang gemuk. Dan ternyata itu adalah jenazah dari Fred Fisher yang ditemukan tergeletak di kuburan dangkal di tanah yang telah diklaim oleh George Worrell. Saat persidangan dilanjutkan dengan tersangka utama yaitu George Worrell, pada tanggal 2 Februari 1827. Dia menyatakan pembelaannya bahwa dia tidak sengaja membunuh George Worrell. Saat itu, ia menduga George Worrell adalah seekor kuda yang merusak tanah gandumnya. Akan tetapi sangat disayangkan, pembelaan ini begitu tidak dipercayai oleh seluruh peserta sidang dan hakim. Karena menurut hakim, diperkirakan George Worrell berasumsi ketika dirinya ditunjuk sebagai agen Fred saat itu, semua properti milik Fred menjadi miliknya juga. Saat Fred bebas dari penjara dan George mengetahui itu semua hanya kuasa sementara, disanalah George merasa kecewa dan marah, sehingga ia bertekad untuk membunuh Fred Fisher agar memiliki seluruh harta kekayaannya. Hasil persidangan tersebut memutuskan dan menyatakan bahwa George Worrell bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tanggal 5 Februari 1827,
George Worrall tewas dihukum gantung di tengah kota Campbelltown. Menurut rumor yang beredar, banyak menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut, setiap bulan November, hantu Fred selalu datang dan menghantui rumah-rumah di Campbelltown. Sampai akhirnya tanggal 10 Februari 1827, mayatnya dikuburkan dengan layak di Street Peters Anglesian Cross di Campbelltown. Ada juga yang mengasumsikan bahwa cerita hantu ini dikarang oleh Harley sebagai jalan untuk menyembunyikan sumber spekulasi lain yang menyatakan pengetahuan Harley di mana keberadaan mayat Fred Fisher, tapi tidak bisa dinyatakan kebenarannya. Pada bulan November tahun 1829, kota Campbelltown dibuat keos oleh teror keberadaan hantu Fred Fisher, sehingga akhirnya ada seseorang ahli supranatural mengatakan bahwa hantu Fred ingin dihargai dan dikenang oleh seluruh warga. Semenjak saat itu, lahirlah peringatan atas meninggalnya hantu Fred, dan itu berlangsung sampai dengan saat ini. Mitosnya, jika tidak dilakukan, maka akan ada malapetaka atau bencana yang menimpa seluruh kota Campbelltown karena kemarahan hantu Fred Fisher. Gimana menurut kalian? Apakah ini hanya konspirasi belaka untuk meningkatkan wisatawan melalui manifestasi cerita legenda? Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang kisah Fred Fisher, seorang hantu yang dapat mengungkap pembunuh dirinya sendiri. Dan untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kala Kreatif agar kalian dapat mendengarkan kisah misteri atau horor di Kala Misteri berikutnya.